Welcome to my channel. Enjoy! Halo guys, welcome back to my channel. Guys, kali ini gua ada di Universal Studio Jepang guys. Ya. Hari ini channel gua ada di Universal Studio. Rame banget guys hari ini guys. Gua bingung ya, kalau di Jepang hari biasa pun weekdays pun itu rame. Kalau di Indonesia kan biasanya kan kalau hari biasa itu kan sepi ya guys kalau ke depannya. Kalau ini rame juga guys. Ya jadi gitu deh. Maupun hari weekdays maupun weekend ya kalian akan bakal ya nanti lumayan panjang juga guys kalau ke permainan-permainan ya. Itulah Jepang. Kita masuk dalam ya guys, seperti apa di Jepang. Kita masuk gerbangnya, ketemu globe kayak gini guys, bertuliskan Universal. Tuh. Universal. Eh, nanti kita cobain roller coasternya guys. Kayaknya sih seru sih, sampai orang tek-tek tadi di sana. Ya. Guys, tadi gue udah masuk ke gerbangnya ya. Nah, ini dia dalamnya. Guys, kalau kalian mau kesini ke Universal Studio ini, kalian berhentinya pertama di Nishikujo, ya, stasiun Nishikujo. Lalu kalian berhenti di Nishikujo dan ganti line pas sebelahnya, guys. Yaitu kalian ke University. Universal City guys namanya. Kalian berdiri di stasiun itu. Nah, pas kalian turun di Universal City itu muncul dia tuh langsung Universal Studionya. Guys, dalamnya nih. Lihat tuh ada pergelaran mobil. Mobil zaman dulu nih guys. Wonderland.
permainan buat anak kecil guys. Kalau kalian punya anak, kalian bisa naik itu. Nah ini juga tuh salah satunya. Kalau kalian udah ada anak, kalian bisa naik itu tuh. Ini kayak main mobil-mobilan buat anak kecil nih. Kalian kalau punya anak bisa ada kesini nih guys. Nah itu roller coasternya tuh. Nanti gue cari momen yang gue mau main kesana tuh guys. Guys, gua akan coba permainan ini nih guys. Permainan pertama kali gua akan coba permainan ini. Salah satu hiburan di Universal Studio guys. Wow, guys, gua barusan naik roller coasternya itu guys. Sayangnya gua handphone gua nggak boleh dibawa guys ke roller coasternya karena dicek dan semua peralatan mesti taruh di tas. Gue mau kasih tau aja ya guys, itu roller coasternya buat gue serem sih guys. Buat gue serem. Sereman kamu kalau lagi coaster? Tapi aku lagi karena aku gak begitu agak takut kayak gitu sih guys ya. Ini buat gue serem, tapi gak tau kalau buat kalian lain ya. Kalau gue juga sekarang udah gak pusing nih guys. Oke guys, kita cari permainan berikutnya ya. Guys, gue barusan main permainan Car Chase Ride. Itu permainan bagus sih guys, jadi kayak roller coaster gitu juga. Tapi kalian yang ini, kalian dikasih pakein Google guys. Jadi di dalam Google itu kalian kayak ngejar seseorang gitu guys. Permainan juga salah satu recommended guys. Kalian kalau ke USJ cobain guys ya, Car Chase Ride. Oke. Okay. Guys, sekarang gua lagi di menuju Harry Potter. Dan itu mobilnya Harry Potter tuh guys ya kemarin. Udah dipakai Harry Potter. Guys, gua udah sampai nih di Hogwarts. Harry Potter. Nah ini keretanya Hogwarts nih. Hogwarts Express. Welcome to Harry Potter. Halo guys. Now I'm in Harry Potter place, Hogwarts. And here we go. Inside that there is a keretanya Hogwarts. Yeah.
Terus juga penjaga keretanya. Sore. Tunggu. Guys, kita lagi mau cobain butterbeer ya, Eric Corner. Butterbeer Eric Corner, guys. Enak guys, rasa teganya guys, gue udah lagi di danau nya Harry Potter. Tuh, lautnya hitam banget. Hogwarts. Leo. Tanahnya nih guys, Harry Potter. Hogwarts. Jurassic Park. Tadi gua kan sebelumnya tuh kayak di boat gitu guys. Bagus guys di sini so far semuanya pemainnya bagus. Sekarang kita lihat ya dalamnya Jurassic Park kayak gimana. Don't touch dinosaurs. Guys, lo kalau ke Osaka lo pun perlu datang ini guys, USJ guys, Universal Studio Japan guys, worth it guys, bagus banget, semua permainannya asik-asik. Dari Harry Potter, Disneyland, Disney Universal masuk gua guys, pokoknya semuanya guys bagus-bagus banget, lo mesti datengin guys, permainannya semua asli dah, gua aja sampai terpukau. Sekarang gua di Jurassic Park-nya nih. Taman Jurassic Park.
kaya itu. Yuk kita masuk yuk ke pemainan itu. Nah ini dia nih guys tempatnya. Ini pemainnya kayak gini nih guys, oke? ジュラシックパークの科学者たちは、すべての草食恐竜が健康に長い生きできるよう、中世代に恐竜が実際に食べていた植物をふんだんに与えています。A few moments later. Oke okay guys, jadi itu tadi kita video gua di Universal Studio Japan. Dan pokoknya guys, ini bagus banget guys. USJ ini bagus banget, kalian harus datang. Pemainan-pemainannya itu menarik banget guys. Dari Harry Potter, dan juga pemainan yang lain, roller coasternya dan lain-lain guys. Itu pokoknya bagus dan worth it banget guys. Lu orang mesti kesini guys. Oke okay guys, saksikan aja selalu ya video gue, channel gue selalu ya guys di Japan. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya guys, channel gue. Oke okay guys, thank you again and see you again in my next video. Bye.